Ya, ini tempatnya Bang Ari. Ini kolam-kolam yang telah dikelola oleh Bang Ari. Ini banyak ikan nila. Ini ada beberapa kolam yang dibudidayakan oleh Bang Ari. Ikannya banyak sekali, guys. Ini kolam berikutnya, tapi yang ikan nila juga yang sudah besar ini. Itu. Ini kolam ketiga yang baru selesai dikasih makan oleh Bang Ari. Ini kolam ketiga ini. Sama juga ikan nila ya. Sama juga ikan nila ini. Kolam keempat. Kolam kelima ini, saudara. Kolam kelima. Ini kolam kelimanya ini. Kolam keenamnya ini. Ini kolam keenam. Ikannya sudah besar-besar ini. Tinggal menunggu waktu untuk panen. Kolam keenam. Ikannya ribuan ekor nih. Ini ikannya ribuan ekor yang telah dibudidayakan oleh Bang Ari. Banyak sekali, guys. Ini kolam ketujuh, tapi ikannya kurang dari beberapa kolam yang lain. Dan memang kolam ini mungkin ikan-ikan yang lepas dari kolam yang lain sehingga masuk ke kolam ini. Ini ikan semua, guys. Ikan semua yang telah dibudidayakan oleh Bang Ari. Kan banyak sekali. Ada ribuan ekor nih. Banyak sekali ikannya. Ketujuh, guys. Ini kolam ketujuh yang dilepas di sini. Ini banyak juga ikannya. Ini kolam ketujuh. Kolam kedelapan ini, ini ikan yang campur juga. Ini ikan campur apa nih? Ikan apa nih? Bawal. Bawal sama lele, terus mujair ya. Ini salah satu temannya Pak Ari yang sedang iseng-iseng di kolam-kolam yang memang dilepaslah ikan-ikan yang memang ini ada campur. Ini kolam ke-8 lele itu ya, yang sebelah kiri ini kolam lele itu. Itu kolam berikutnya sampai ke ujung sana itu. Itu kolam lele. Nah, nila. Kebanyakan nila. Dari sini sampai ke ujung sana, ikan nila semua. Nah, dikelola oleh Bang Ari sendiri. Ini luas lahannya cukup luas. Luas, cukup luas. Nah, itu yang bagian atas sana itu lele juga. Bagian samping kanan itu lele juga. Ini teman, wah, guys, try, guys, lele ya.